어두운 불빛 아래 촛불 하나 와인잔에 담긴 약속 하나 항상 너의 곁에 널 지켜줄 거야 날 믿어준 너였잖아 나 바라는 건 오직 하나 영원한 행복을 꿈꾸 Misa akan kita sedang mulai. Mari kita mengharapkan pandangan kita kepada Tuhan kami. Kita berdiri menghadap Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berhimpun di sini untuk mengawali perkawinan dari pasangan Fredianto dan Silvani. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Penyerahan dari keluarga. Ini. Perkawinan dari pasangan Fredianto dan Silvani. Gereja menyambut saudara-saudari dan bergembira dalam perayaan resepsi. Terima kasih untuk penyerahan dari orang tua. Maka saya akan menyambut dan akan memberikan seluruh rangkaian upacara pemberkatan bagi Silvani dan Freddy menurut tata upacara Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Karena itu mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan lagu pembukaan. Thank you.
kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore semua. Kedua mempelai, Freddy dan Silvani. Saksi, siapa saksi? Saksi orang tua dari kedua mempelai, orang tua dari Freddy yang mana? Orang tua dari Silvani. Lu urus dulu. Teman-teman dari Silvani, seluruh keluarga yang ikut live streaming, ada live streaming ini ya? Ada. Ya. Speaker musik. Meskipun bukan di dalam gereja, ya, tapi perayaan ini tetap mempunyai martabat yang sangat mulia, sangat kudus. Karena itu kita perlu merasakan kehadiran Allah di tempat ini. Ya. Saya berterima kasih atas nama gereja karena orang tua dari kedua mempelai sudah mempersembahkan anak-anaknya untuk menerima sakramen perkawinan, dan kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri hadir dalam perjalanan hidup keluarga mereka, memberkati mereka, menuntun perjalanan mereka sehingga menjadi keluarga yang baik, keluarga yang terberkati. Kita satukan semua hati kita untuk peristiwa yang agung dan besar ini. Karena itu mari kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di dalam lagu kemuliaan. Hanya musiknya jangan terlalu besar ya. Tadi suaranya tidak kedengaran ya. Kamu nyanyi, suara itu yang lebih penting, bukan musik. Kita nyanyikan lagu kemuliaan. Oh,
Mari. Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan firman. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu pada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikian nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Thank you.
Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, inilah perintah, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta diberikannya kepadamu. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Silakan duduk. Berdiri dengan Silvani yang saya kasihi, orang tua, saksi, saudara-saudara kasih. Saya mengikuti sekali perjalanan dari kedua mempelai ini dari awal, sehingga saya merasa sangat senang bisa berkesempatan untuk bisa memimpin peran dari istri ini, karena memang saya kenal mereka dari sejak mereka bertemu pertama, dan saya tahu mereka benar-benar sebagai orang beriman, orang muda yang beriman, yang berusaha berjuang menjadi orang beriman yang baik. Ya. Dan kalau hari ini mereka memutuskan untuk menerima sakramen perkawinan di saat yang sangat sulit, tetapi saya kira ini semua jalan Tuhan. Ya. Bukan karena ada alasan bahwa si Freddy dan si Pan ini sudah ngebet banget mau hidup berkeluarga. Tapi ini saya kira bagian dari jalan Tuhan, bahwa diberkati di suatu tempat yang tidak biasa. Ini akan menjadi sebuah memori yang indah untuk diceritakan kepada anak dan cucu. Oh, bapak dan mama dulu diberkati di masa pandemi, jadi tidak di dalam gereja. Kalau ada cucu-cucu juga, dulu bapak dan mama itu diberkati di gathering space, di tempat ada pada tempat makan, minum, keras. Tapi nilai dari sakramen perkawinan itu di mana saja dirayakan tetap mulia. Nah, saya sering ditanyakan di mana sakramen perkawinannya pada saat kita merayakan Ekaristi dengan perayaan pernikahan. Di mana persisnya sakramennya? Karena kita merayakan dua sakramen di sini, yaitu Ekaristi dan sakramen matrimoni. Di mana persis matrimoninya? Itu yang sebentar sesudah ini akan saya lakukan. Ya. Di dalam upacara sakramen perkawinan Katolik, ya, imam memberi dua berkat yang penting. Yang pertama, saat nanti kamu berjabatan tangan, imam memberikan berkat. Itu artinya perkawinan Katolik itu untuk tidak terceraikan sampai mati. Ya, itu sakramen yang pertama ada di situ. Ya, ingat itu. Begitu kamu sudah berjabatan tangan, biasanya dililit oleh stola dari imam kalau di Indonesia. Ya, di sini sebentar sepakat di sini. Itu artinya kawinan Katolik untuk tidak terceraikan dan dipertahankan sampai mati. Gereja menyadari bahwa untuk hidup utuh sampai mati dari dua orang yang mungkin wataknya berbeda bahkan bertentangan tidak gampang.
Karena itu ada berkat yang kedua, ialah berkat cinta, lambang cinta dan kesetiaan. Kalau ada cinta, kalau ada kesetiaan, mau badai macam apapun, mau perbedaan watak macam apapun, perkawinan tetap dipertahankan utuh. Karena itu, ya, cincin ingat lambang cinta dan kesetiaan. Karena setiap kali kamu pakai cincin ini, Freddy, kamu mau mengumumkan kepada dunia bahwa saya hanya mencintai Silvani dan saya hanya setia kepada Silvani. Pada saat kamu digoda melihat wanita lain dalam hidup ini, cincin itu mengingatkan kamu, Freddy, kamu hanya setia kepada Silvani. Cincin itu kamu pakai dan cincin itu mengingatkan kamu soal cinta dan setia kepada istri. Demikian sebaliknya, Silvani, kalau kamu memakai cincin, kamu mau menyatakan kepada seluruh dunia bahwa kamu hanya mencintai Fred dan setia kepada dalam perjalanan hidupmu. Kau akan mendapat banyak godaan dan banyak tantangan. Cincin itu mengingat, no, Silvani, kamu hanya cinta dan setia kepada Freddy. Ya. Karena itu, kamu harus pakai cincin itu. Ya, kalau di rumah mungkin tidak dipakai karena takut banyak kerja kotor. Utama kalau keluar rumah, dan itu menunjukkan sumpah. Nanti sesudah itu dengan berkat bahwa pasangan suami istri diteguhkan oleh Roh Kudus. Jadi dua berkat itu, tapi yang ketiga itu berubah pengurapan. Itulah inti sakramen perkawinan Katolik. Ya. Nah. Cinta macam mana yang harus kita pertahankan dalam kehidupan suami istri? Itulah cinta seperti yang Yesus tunjukkan, ya. Bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat. Kalau Freddy mengatakan saya mencintai Silvani, maka kamu bertanya dalam dirimu, apa yang saya harus korban? Apa yang harus saya perbuat terbaik supaya Silvani dan anak-anak saya kemudian bahagia? Artinya, kamu rela berkorban, rela berjuang apa saja supaya Silvani dan anak-anak bahagia. Itulah cinta dalam hidup karimu Katolik. Cinta yang menuntut pengorbanan dari diri. Demikian Silvani, kalau kamu mengatakan saya mencintai Freddy, kamu harus bertanya, apa yang saya harus buat? Apa yang saya harus korbankan? Apa yang saya harus kerjakan supaya Freddy dan anak-anak saya bahagia? Artinya, cinta bukan mengedepankan diri kita sendiri, tapi mengedepankan orang yang kita kasih, orang yang kita sayangi. Biarlah diri saya menjadi tidak berarti, yang penting pasangan hidup saya, anak-anak saya bahagia. Kalau kamu ada di aras pengorbanan cinta seperti ini, percaya keluarga kamu akan sangat bahagia. Karena konflik-konflik itu terjadi karena orang perang harga diri. Oh, saya suami, saya lebih penting, saya harus diutamakan. Di sini kita menjadi tuan, bukan jadi pelayan dari kasih. Tapi selama kita mengedepankan kerendahan, ketulusan dalam mengasihi, pengorbanan itu bukan sebuah penghinaan, tapi wujud kasih yang sejati. Di dalam perjalanan hidup, ya, tidak gampang untuk mempertahankan cinta dan kesetiaan. Itulah gunanya kamu datang untuk menerima sakramen perkawinan ini. Kamu mau mempersembahkan kepada Tuhan tentang kelemahan kamu,
tidak berdaya. Karena itu kamu menyerahkan hidup keluargamu kepada Tuhan dengan menerima sakramen ini, supaya Tuhan sendiri hadir di dalam hidup keluargamu. Tanpa campur tangan Tuhan, kamu tidak bisa mempertahankan keutuhan cinta dan kesetiaan itu sampai akhir hidup. Karena itu, sebentar kan ada acara pemberkatan salib, kitab suci rosario. Artinya apa? Pada saat kamu memandang salib, ingatlah Yesus ada di sana. Pada saat kamu senang, pada saat kamu susah, berdoalah kepada Yesus, bersyukur. Dan pada saat kamu tidak berdaya, serahkan itu, Yesus akan menolong. Karena ada pemberkatan rosario, patung, ada keluarga kudus di sana. Pada saat kamu susah, pada saat kamu tidak berdaya, serahkan dirimu kepada keluarga. Supaya Bunda Maria membawa doa-doa kamu ke hadapan Yesus Putranya. Supaya kamu menjadi keluarga yang saleh seperti keluarga kudus Nazaret. Jangan terlalu mengandalkan, oh saya bisa semua, saya bisa lakukan. Tidak. Kita tetap manusia, manusia yang terbatas. Untuk itu kamu datang menerima sakramen perkawinan ini. Bukan untuk gaya-gaya foto-foto. Tidak perlu. Perlu juga ya. Tapi tidak penting-penting sekali. Tidak penting-penting sekali. Tapi utamanya kamu datang mempersembahkan diri kamu yang tidak berdaya. Supaya di dalam kendaraan itu Tuhan mensudahkan berkat. Supaya dia hadir dalam perjalanan hidup keluarga. Ya. Kenapa harus ada saksi? Supaya kalau kamu ada kesulitan konsultasi dengan saksi-saksi, saksi-saksi yang ada juga belum diberkati, tapi tanya saja kepada mereka supaya mereka bisa kasih jawaban yang baik. Oh ya, kami belum merit, nanti buat kami merit sesudah kamu. Baik juga ya, ini baru semua bisa terjadi. Intinya itu kita berikut mereka setelah ini. Jadi untuk sementara pokoknya dulu sambil kita pindahin ke sana. Cici ke sana kan? Cici pindahin ke salib. Enggak ke mereka, kan mereka mau balik ke depan. Iya, kan mereka di sini. Jan. Terlanjutkan. Kamu sudah menerima sakramen. Bukan hanya hari ini saja kamu datang ke gereja. Ya, saya tahu kamu. Maksudnya setiap kali kamu terus menerus berdoa, setiap kali kamu terus menerus merayakan sakramen Ekaristi dan kamu saling mendoakan. Ya, pada saat kamu saling mendoakan, yakinlah Tuhan akan selalu menyertai. Kami semua yang hadir di sini, tentu saya sebagai pastor yang memberkati kamu, pasti akan tetap mendoakan kamu. Para saksi, orang tua, teman-teman semua dan keluarga yang hadir di live streaming. Di mana dia punya kameranya yang live streaming? Oh, ada tiga. Tiga. Tolong ya semua yang hadir di live streaming. Jangan hanya nonton saja. Berdoa untuk Freddy dan Silvani. Karena hidup berkeluarga zaman ini tidak baik. Penuh tantangan, tetapi benteng kita, perisai kita yang kokoh ialah doa dan kebersamaan dan tuntunan kita. Setiap kali kamu datang merayakan Ekaristi, setiap kali kamu membaca kitab suci rosario, berdoa setiap hari, percayalah kasih Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Amin. Amin. Cukup ya. Sekarang kita masuk ke acara sakramen perkawinan. Kamu dua diminta berdiri. Pak Herman, silakan mendampingi saya dengan Pak Julius berdiri memang dekat-dekat itu juga. Introvert untuk mereka. Ya, Julius pegang di sini. Ya. Belum mau. Kamu lihat teks itu. Ya. Udah. Udah mempelai yang berbahagia, Freddy dan Silvani.
kalian datang ke sini untuk maksud meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan menguatkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Ya. Kamu mati neng ini. Sebagai belakang aja. Freddy. Kalau aku pindah-pindah nanti. Ya. Dua-duanya. Phil, Fredianto dan Silvani. Ya, tinggal ini nyala mati. Sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian berjabatan tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan pejabat gereja. Saya Fredianto, engkau Silvani menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri padamu dalam untung dan malam, waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Dalam giliran, tetap jauh, tetap tamatnya. Mikrofonnya dia. Saya, Silvani, memilih engkau, Fredianto, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam. Di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah dan diceraikan oleh manusia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini cincin. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Fredianto, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Silvani,
Kami terima cincin ini sebagai lambang cintaku dan setiaku padamu. Dan putra dan roh kudus. Amin. Silvani, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Fredianto, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hamba-Nya ini yang sudah menikah dalam Kristus. Allah Bapa, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan, seorang penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau menguduskan ikatan perkawinan dan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan, Engkau melambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya, tadi Cici nyuruh. Ya Allah, yang video capture itu yang punya aku. Kalau dimatiin jadi kamera ini. Dan komunitas insani yang pertama. Enggak perlu aku tekan transisi ya sebenarnya. Dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dan rela hamba-hambamu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan di dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Silvani, mempelai perempuan ini, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya, Ferdi, tertambat padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas, dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gereja-Nya. Maka kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan perihidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu-cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Acara sakramennya dan sudah intinya sudah selesai. Lagi sendiri kita memberkati perlengkapan rohani ini.
Bapa di dalam surga, pandanglah akan salib, rosario, kitab suci dan patung keluarga kudus ini yang dipakai oleh keluarga baru ini. Semoga Engkau berkenan memberkati salib, rosario, Alkitab dan patung keluarga kudus ini agar hamba-hambamu ini selalu menyadari bahwa Kristus selalu hadir dalam keluarga mereka, firman-Mu selalu menghidupkan mereka, serta keluarga kudus Nazaret selalu mendampingi mereka dalam suka dan duka hidup mereka. Bapa yang Maha Kuasa berkenan menyucikan, menguduskan, memberkati rosario, salib, kitab suci dan patung keluarga kudus ini dengan berkat yang melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang menyerah? Orang tua mana? Ya, angkat patungnya sekali. Nanti baru di. Fredianto dan Silvani, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Semoga wajahmu berseri-seri memandang suamimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan kamu mencium. Kita lanjutkan dengan doa umat. Doa umat. Kita tetap berdiri dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Fredianto dan Silvani. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Umat dimohon menjawab, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Fredianto dan Silvani yang baru saja dipersatukan dalam sakramen perkawinan suci ini selalu dikaruniai dengan kesehatan jiwa dan raga. Marilah kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan Fredianto dan Silvani ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta yang ada di dalam diri Fredianto dan Silvani akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu. Serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa
dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kita juga mau berdoa untuk keluarga dari kedua mempelai yang sudah meninggal. Pertama orang dari Silvani, semoga karena kerahiman Tuhan, segala dosa dan kesalahan hamba-hambanya ini diampuni, sehingga mereka layak berbahagia di surga dan tetap mendoakan anaknya yang baru saja menerima sakramen perkawinan. Ya, marilah kita mohon, ya Tuhan, ya Tuhan, utuslah roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Oh, lilin. Sekarang penyalaan lilin. Silakan dia. Yang pertama siapa? Orang tua dia. Bukan. Lilin yang mana? Lilin terong-terong. Sekarang kedua mempelai, lilin yang besar itu kamu dua punya ya, supaya puas memang lilin. Yang sama-sama, nah, yang lilin yang besar itu di tengah itu. Dia itu, lilin dia. Nyalain lilin yang di tengah itu bisa. Tangan kamu, ya apa. Satu, dua, tiga. Iya. Ya. Itu maksudnya sekarang bukan kamu bukan dua lagi, tetapi kamu adalah satu. Kita berikan tepuk tangan lagi. Terus tidak apa-apa. Ya. Itu ya. Kamu kembali. Silakan nyanyikan lagu persembahan. Lagu persembahan. Aku nggak tahu, aku nggak bisa.
saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, serta semua negara yang kudus. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjamuan perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak dalam keluarga penyelenggaraan-Mu dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantarannya bersama para malaikat dan orang kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Berseru. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid. Terimalah dan makan, inilah tubuh-Ku yang diserahkan. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah.
Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebabkan Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Jose, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Kami persembahkan bersama korban tubuh dan darah Kristus ini, hambamu Freddy dan Silvani yang baru saja menerima sakramen perkawinan. Semoga Engkau berkenan hadir dalam kehidupan keluarga mereka, meneguhkan cinta dan kesetiaan mereka, menguatkan di saat mereka tidak berdaya, dan kiranya keluarga mereka menjadi terang dan garam bagi keluarga-keluarga di sekitar kehidupan mereka. Ingatkan saudara-saudari kami kemeriman yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahimanmu. Teristimewa keluarga dari Silvani yang sudah kupanggil menghadap hadiratmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, perawan dan bunda Allah, bersama Santi Yosef, mempelainya yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagaimana Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan kami, damai-Ku kuberikan kepada-Mu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling membagikan salam damai. Dari jauh sesudahnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut, melindungi dan menyehatkan jiwa dan raga kami. Amin. Saudara-saudari kasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menunjukkan kepada kita cinta kasih sejati yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut pada-Mu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Sekarang berkat penutup, sesudah itu nanti baru kedua mempelai berdoa di sana. Patung Bunda Maria. Bunda Maria. Ini, sesudah itu baru lagu penutup, sesudah itu baru upaya perawatan sampai. Silakan berdoa. Kita menumpangkan tangan atas para mempelai. Saudara-saudari, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Kita menjawab amin. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian. Amin. Dan semoga kedua mempelai dan kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan ini perayaan Ekaristi dari Freddy dan Silvani sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi dan memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Doa di sana, bawa mikrofon. Ada teks doanya? Bersama-sama sebagai suami pada saat yang sibuk berarti kami mohon juga doa restumu dan juga Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Doa tiga kali salam Maria. Surga, tanpa namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang. Foto ya sekarang ya, dengan simpan di sini dulu, di sini atau di sini. Kalau lihat kembang dulu. Oh iya, jangan pakai si kembang. Belajar. Ya, mana tukang foto? Perlu pakai ini enggak ya? Iya, jangan. Yang pakai masker dengan apa? Yang pakai mic, jangan pakai masker. Kocok, kocok. Baiknya kencengnya. Satu, dua. Tahan satu lagi. Satu, dua. Naikkan lagi bunganya, kok. Ada di atas bunga salib, ada salib, ada bunga. Oke, tahan. Satu, dua, tiga. Cantik, cakep. Oh, sekali lagi, bulur. Satu, dua. Thank you.
kasih yang sudah datang ke sakramen perkawinan kami. Sudah kiranya engkau kalian semua juga kasih Tuhan sudah akan miring sih sudah mendapatkan para orang tua keluarga yang ada di Amerika juga di Indonesia live streaming juga terima kasih sudah bisa berkesempatan hadir teman-teman thank you for the time so, sudah pagi-pagi banget di Indonesia jam 7 pagi terima kasih. Terima kasih untuk semua yang hadir di sini dan yang live naikin salibnya juga. Semoga kalian bisa melanjutkan aktivitas masing-masing. Dan saya sangat berterima kasih dalam lubuk paling dalam.어두운 불빛 아래 촛불 하나 와인잔에 담긴 약속 하나 항상 너의 곁에서 널 지켜줄 거야 날 믿어준 너였잖아 나 바라는 건 오직 하나 영원한 행복을 꿈꾸지만 화려하지 않아도 꿈 같진 않아도 너만 있어주면 돼 걱정 마 언제나 이 순간을 잊지 않을게 내 품에 안긴 너의 미소가 영원히 빛을 잃어가 Cause your love is so sweet You are my everything 날 밤에 단 꿈에 젖어 하는 말이 아냐 난 변하지 않아 오직 너만 바라
오직 너.